juara anugerah band akan memenangi wang tunai $20,000. Kontrak rakaman Universal Music Malaysia dengan kerjasama Rumpun Records dan Easy's. Juga kontrak pengurusan artis oleh Odin Pengurusan Artis TV 12 MediaCorp. Semuanya bernilai $250,000. Wow, memang hadiah lumayan menanti sesiapa yang menjadi juara anugerah band. Itulah kata orang kalau jadi juara nanti kan. Nah, dapatlah peluang dan pendedahan sebagai seorang bintang filem. Seorang artis. Dan muzik mereka akan dibawa ke seberang tambak di Nusantara. Tapi sebelum itu, sebelum jadi juara, satu lagi rintangan yang harus mereka tempuh iaitu memberikan persembahan yang terbaik minggu hadapan hari Rabu 9 Julai di peringkat akhir nanti untuk menambat hati penonton dan juga panel juri kita. Ya, dan pada peringkat final nanti bukan kita ada saja 3 juri tapi kita ada 5. Ha, kita ada Indra Syaril, semuanya terkenal, okey. Kita ada Arab. Bukan dari negeri Arab, tapi daripada Universal Music dari Malaysia. Dan satu lagi, paling popular. Beliau datang dari Indonesia. Arman Maulana dari kumpulan Gigi. Dan ada persembahan yang hebat daripada kumpulan Cradle dan juga Sixth Sense. Dan juga Arman sendiri. Hebat sekali. Okey, sekarang ini kita panggil 6 band peringkat separuh akhir untuk sekali lagi tampil di atas pentas. Cucu Datuk Merah. Renko. Trouble. Putra. Sekali extend. Soalannya sekarang, 2 band manakah yang akan meninggalkan pertandingan anugerah band? Keputusannya akan diketahui nanti. Tapi sekarang kita nak berbual-bual mesra bersama kumpulan-kumpulan yang ada di sini. Tepuk tangan untuk mereka semua. Yeay. Wow, pandai sudah dibuat suspense ya. Okey, sekarang saya bersama Cucu Datuk Merah. Jadi nak tanya soalan anda ya. Anda rasa berdebar tak dan gemetar untuk menanti keputusan anda? Itu sudah semestinya kerana malam ini adalah malam penentuan sama ada kita akan ke peringkat final ataupun tidak. Oh, malam penentuan tu anda. Okey, boleh, boleh. Nak dulu. Okey, bersama saya Trouble. Mana penyokong-penyokong Trouble? Di sana. Okey, Trouble. Nampaknya ramai yang menyebut-nyebut nama band anda Trouble, salah satu band yang akan berjaya ke peringkat akhir. Bagaimana perasaan anda tentang komen itu? Oh, semestinya perasaan amatlah berbahasa hati dan gembira. Kalau betul macam itu, alhamdulillah. Terima kasih. Okey, Suzairi. Ya, saya bersama Fats Kongs. Okey, Fats Kongs. Ini bila mula-mula masuk pertandingan ni kan, ada tak anda dapat semua jagakan yang sampai ke peringkat ni? Tak sangka, tapi tetap bersyukur dan berterima kasih kepada pengundi yang dan kita pun telah bekerja keras untuk sampai ke sini. Belum ke situ. Yeah. Tapi insya-Allah kalau ke situ akan kita kerja keras lagi. Saya rasa minggu lepas anda mempunyai anda memberikan persembahan hebat sekali. Tepuk tangan untuk Fats Kongs. Ya, dan peminat-peminat Rancor mana? Oh, semua di sana. Okey, Rancor, soalan anda. Minggu lepas saya tengok muka anda semua ni macam sedih je lepas buat persembahan. Adakah anda rasa anda tak akan berjaya ke peringkat akhir sebab tu muka sedih? Okey, kita sedih kerana bukan sedihlah. Kita cuma merenungkan apa kata-kata pengadil dan from there kita ambil example yang mereka berilah. Oh, muka stres gitulah. Okey, boleh 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 boleh. Dan Nurul, bersama saya kini, Putra. Wow, banyaknya penyokong dia. Ni semua dah buat belum? Dah buat belum? Dah. Okey, Putra. Sekiranya malam ini adalah malam terakhir dalam pertandingan anugerah band, macam mana? Utama sekali saya ingin berterima kasih kepada yang mengundi. Dan kami inginkan ke peringkat akhir. Tapi kalau tak dapat, kami dah berikan yang terbaiklah. Pada
Okey, terima kasih. Suzairi. Terima kasih Nurul dan bersama saya X-Tag. Okey, X-Tag, jangan stres. Kita happy-happy mulut-mulutlah. Okey, ini untuk ke tahap ini saya pasti anda melalui banyak rintangan ya dan cobaan. Dan salah satunya daripada vote daripada peminat. Ada tak kata-kata untuk peminat-peminat yang dah vote anda? Okey, kepada yang dah vote kami, terima kasih banyak. Okey, yang di rumah tak dapat hadir pun terima kasih banyak kerana vote kami. Itu sajalah, terima kasih. Terima kasih. Yeah, terima ada confident tak masuk final? InsyaAllah. Ya, ya, ya. Mudah-mudahan. Okey, Syah. Ya, dan kalau anda semua ragu-ragu tak tahu band mana nak sokong untuk peringkat akhir nanti, anda boleh ke Bukit Panjang Plaza Sabtu ini iaitu 5 Julai dari jam 3 hingga 5 petang untuk menyaksikan persembahan live dari 4 finalis Anugerah Band. Jadi sebelum itu, kita lihat apa kata band-band yang tidak seberapa kurang favourite. Teguh dan bersatu. Sejak pusingan uji bakat hingga ke peringkat suku akhir, Rancor, Fats Kang dan Trabo diberi julukan sebagai underdog. Apakah reaksi mereka? Kita boleh dikatakan kita setuju jugalah. Daripada situ, kita akan berasa macam nak mengeluarkan something lebih daripada apa yang kita buat sekarang. Kita nak membuktikan orang yang kita pun boleh bertanding setaraf dengan band-band lain yang ada dalam Anugerah Band ni. Kita akui juga kalau banyak yang kata kita underdog. Kita tak rasa apa-apa lah. Yang penting kita menyampaikan seni. Kalau kami dapat terus melangkah ke final, kami akan mempamerkan satu muzik yang berlainan, iaitu dari segi reggae, punk rock, semua all element in one. Tetapi band-band ini membuktikan yang julukan itu tidak tepat dengan kejayaan mereka melayakkan diri ke pusingan separuh akhir secara ekspres. Kami ada berasa gembira, tetapi kami pun ada juga terasa terperanjat jugalah. Pasal kebanyakan penonton menyatakan bahawa muzik kami adalah straightforward lah. At the same time kami bersyukur lah bahawa para penonton di rumah ada rasa macam connect lah dengan muzik kita dan menggemari dengan muzik kami. Kami rasa berbesar hati kerana dapat pass express ke semifinal. Yang penting kita menyampaikan sebuah lagu tu dengan kualiti lah. Daripada segi permainan, yang music yang tight. Dan kau boleh not so macam tak confusing orang sangat lah. Itu je. Dapatkah band-band underdog ini membuat kejutan sekali lagi? Kita tunggu selepas ini.